Teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main Anime Adventure dan gua sudah ngedapetin 2 golden portal berturut-turut anjing, sumpah guys. Gua dapat berturut-turut, gak bohong. Gua lagi main satu kali, dapat kan? Gua main setelahnya dapat lagi anjir, what the heck. Lalu abis itu gua gacha status saber, kalian lihat. Ripple S, Pak. Triple S range. Oh my god. Anjir, sumpah hoki banget. Kenapa enggak hoki dari kemarin-kemarin gitu pas-pas mau dapetin archer gitu kayak cuman 1000 gem gitu kayak. Ya ampun, tapi enggak apa-apa lah. So ya, sekarang kita akan evolvein si saber dulu teman-teman ya. Baru besok kayaknya gua Gilgamesh kalau keburu ya teman-teman. Soalnya sumpah, gua dari kemarin, kok kalian mau tahu kenapa gua kemarin gua enggak upload. Itu gua nyari ginian nih Pak, anjing starfruit red susah banget. Lihat nih, starfruit gue yang lain udah sampai 30, 16, gue farming terus 62. Ini gue green dapat mulu, anjir kesel banget gue sumpah. Terus yang ini sampai 100, bayangin. Gue farming starfruit biasa sampai 100, yang merah gak dapet. Bayangkan guys, imagine gak sih, parah banget anjing. Yaudah, kita langsung aja. By the way, bentar, apakah kita bisa gacha? Harusnya udah, oh udah 25 gue cok. Oh nice, udah bisa dapetin ya. Gue gak tau itu apa nih teman-teman ya. Apa namanya ini? Bell. Oke. Okay. Gua enggak tahu apa ini. Ya nantilah, nanti kita lihatlah. Dapat starfruit kapsul. Nice banget, Bang. Let's go kita cek. Dapat red please supaya jadi gua bisa gampang buat nanti evolve Gilgamesh. Evolve Gilgamesh butuh nyari red lagi. Mati. Yes. Wow. Gila hoki banget. Hoki banget. Lagi kayak ya udah dapatnya starfruit ya. Udah kelihatan dapat starfruit ya udahlah. Oke, okay. Ya lumayan lah ya. Yuk, kita langsung aja kita evolve dulu teman-teman ya. Kita evolve si Saber. Oh my god, lihat nih. Pakai laser grail 250. Starfruitnya dikit banget ya. Ini nih starfruitnya 3, bayangin. Ini 5, 4, 1. Yang lain gampang, cu. Ini yang red gak dapet, kesel banget gue. Oke. Okay. Dia nambah 30% attack plus Excalibur. By the way, Saber sebelum di evolve, dia gue sempet coba. Itu dia max damage tuh kayak sekitar 80 ribuan lah, sekitar segitu, 80-90 ribu teman-teman ya. Itu udah full level 100. Oke, okay? Sebelum evolve itu belum di buff ya. Kalau di buff ya hampir 200 ribu lah, jadi ya sebenarnya lumayan sih. Oke, okay, kita langsung aja evolve. Saber promise sword. Oh my god, mari kita lihat apakah SS juga. Yo ampun, nggak ada, A plus doang. A plus attacknya A plus. Attack speednya A minus, range-nya SSS, lucu banget anjir. Sumpah gue baru pertama kali loh gacha dapet SSS anjir, sumpah bener-bener dah. Oke, okay, kita gacain ini kali ya, gacain real token, siapa tahu jadi gitu kan. Tidak, sepertinya tidak ya. Ya ampun, ya udahlah. Cuma superior 1 cuy, not bad, not bad. Superior 1 teman-teman ya. Oke, okay, sekarang kita langsung coba aja Saber dengan triple S range. Gila, berapa ini range-nya ya? Kita lihat aja ya. Let's go. Ya, oke, okay. Udah kelar setup. Langsung aja kita coba pakai teman-teman ya. Anjir, gue gara-gara triple S. Gila, range-nya gede banget anjir. Belum di upgrade apa-apa, range udah gede tuh. Gila sih emang sih, kita taruh sini kali ya. Nah, kita taruh sini. Kita lihat serangannya kayak gimana. Nih gue agak nge-lag soalnya gue pakai kota. Jadi mohon maaf teman-teman ya, internet lagi mati anjir. Gila, satu kali hit doang sih. Gak ada multi hit ya. Awal-awal damage-nya udah 10 ribu anjir. Pokil 10 ribu guys. Dengan SP 6,6 dan range-nya 22 karena gue triple S. Kalau kalian gak triple S, I don't know, 20 maybe. Atau mungkin 19, I don't know, mungkin sekitar segitu teman-teman ya. Oke, okay, langsung aja kita upgrade yang ke pertama teman-teman. Kalian bisa lihat damage-nya jadi 27.000, attack speed masih sama, range-nya jadi 23, harga 2.500. Let's go. Langsung aja 46.000 tuh damage-nya, SP masih sama, range-nya jadi 25. Anjir, range-nya gokil sih ini. Ini baru 2 kali upgrade, 25 anjir, gokil sih. Kalau kalian mau tahu itu yang Ilias Viel ya. Ini range terakhirnya tuh ini guys, 25 guys. Si Ilias Viel full level, bayangin. AOE sih, cuman 25, bayangin nih. Ya, cuma segini. Tuh, range-nya tuh si Ilias Viel yang berserker itu, cuy.
Gokil gak sih anjir. Oke, kita langsung aja upgrade yang ketiga. Mana Flare, oh my god. Apakah serangannya berubah jadi multi hit? Ini sekarang masih satu kali hit doang anjir, sayang banget. Oke, kita upgrade aja. Harganya 4.400, damage jadi 77.000, SP jadi 7.6 dan range jadi 27.5. Hai, anjir mantep banget pak range pak. Kayak gimana nyerangannya? Enggak, masih satu hit doang anjir. Masih satu hit doang loh. Oh my god. Cudur. Anjir. Oh ya by the way, gue baru nyadar Saber sebelum di evolve itu pedangnya gak kelihatan pak. Jadi pedangnya tuh kayak cuman cahaya gitu doang ya. Mirip-mirip kayak di Stay Night gitu lah awal-awal. Kayak cuman cahaya. Apa kayak di Zero ya? Di Zero kayaknya deh dia yang cuma pakai cahaya doang pak. Oke kita langsung aja upgrade yang keempat sekarang. Ya upgrade yang keempat. Damage-nya jadi 100.000, attack speed-nya sama 7.6 dan range-nya 29.7, harga 5.500. Damn, gila. Dan langsung aja ya, upgrade yang kelima, 108 tuh ya. SP-nya turun jadi 7.1, oke nice. Dan range-nya jadi 33, anjir, dan harganya 6.000. Murah ini, Pak. Harganya murah, anjir. Gila sih. Oke, upgrade yang keenam, dia damage-nya jadi 123.000, mana burst eruption, oh my god. Dan speed-nya masih sama 7.1 dan range-nya jadi 35.2, harga 7.000. Dan setahu gue udah jadi, ya jadi clone AOE. Wah, gila. Bukul anjir. Tapi masih tidak multi-hit. Multi-hit pak. Multi-hit 3 kak, wait. Kita lihat nih, ini kan shield-nya 2 ya. Mari kita lihat. Ceder. Iya, enggak, dua doang, oke. Okay. Cuman 2 multi-hit, oke. Okay. It's not bad lah ya. Lumayan lah ya. Oke, okay, upgrade yang ke-7, 131.000. Dan range-nya jadi 36 nih, SP-nya 6.6 ya, turun lagi pak, nice, harga 8.500. Nice, gue suka banget anjir. Attack speed-nya sih mantep sih, 6.6 gini teman-teman ya, walaupun ya dia con AOE, tapi con AOE-nya bagus sih, lebar, lumayan lebar loh, lihat. Lumayan, jadi kayak kamehameha anjir, sumpah. Oke, kita upgrade aja, upgrade yang ke-8. Dia damage-nya jadi 154.000, dan SP-nya bersama 6.6, range-nya jadi 38, anjir, range-nya gokil banget. Gila, range-nya. Range-nya gokil banget anjir, harga 9.000. Oke. Okay. Murah banget, Pak. Nah, ini. Ekze Kalibar upgrade yang ke-9 ya, Pak ya. Pakai 8 sini ke-9 sih harusnya, enggak tahu lah. Ya pokoknya upgrade selanjutnya Ekze Kalibar. Gila lihat damage-nya. Jadi 386.000, 2 kali lipat anjir. Lebih gokil anjir. Dan SP tapi jadi 10.4. Oke lah. Tapi range-nya jadi 40 anjir. Harganya 12.000, murah banget. Oh dia jadi, oh my god, wait, kita lihat Excalibur kayak gimana? Dia teriak kah? Wanjir, wah anjir keren. Anjir keren banget, multi hit, anjir gokil, anjir semua ini keren banget sih, anjir keren banget cok. Ceder, 3 kali hit tuh teman-teman, kalian bisa lihat ya. 3 kali hit, bro. Luar biasa. Oke, okay, kita langsung aja upgrade selanjutnya. Damage-nya jadi 465.000. Ini kayak berapa terakhir deh. Iya, 465.000. Attack speed-nya 9.5 dan range-nya jadi 44. Gokil range-nya apa anjir? Harga 15.000. Ya. Murah loh anjir. Ini anjir si Saber ini, guys. Jadi harganya tidak semahal kayak Poseidon ya. Dan tidak, yang pasti tidak semahal Griffin ya. Sekarang Griffin Dajjal mahal banget anjir. Sumpah Griffin mahal banget, nggak bohong gua anjir. Ya, Saber it's quite good. Kalian bisa lihat damage-nya 400.000 tanpa debuff anjir. Kita kasih Oshi dulu. Kita kasih Oshi dulu kali ya. Kita mentokin Oshi. Ya, udah 569.000 anjir. Gokil ini Excalibur anjir. Walaupun dia circle AOE sih. Dan circle AOE-nya nggak gede-gede banget juga sih, biasa aja sih. Oke, kita buff 100% pakai Griffin dulu ya, karena ini Griffin dajal banget pas sekarang pak anjir. Butuh banyak banget pak, kalau kalian mau lihat nih ya. Kan biasa gue 2 aja, 2 mentok aja, itu kan Griffin udah bisa ya. Sekarang nggak bisa pak, sekarang tuh butuh 5 anjir nih 2 tuh. Cuma 35% anjir. The heck is this Griffin man, di nerfnya parah banget anjir. Sumpah, ini 4 nih. 4 on win full. Belum. Lihat. Gue mesti 5 anjir. Mesti 5 baru bisa, lihat ini. Nah nih, udah kita coba aja sacrifice. Belum loh anjir, what the fuck. Lah kalau di story bisa. Sumpah kalau di story cuma 5 cok. Di infinite berarti lebih dari 5 anjir. Anjir, what the heck. Sumpah nih Griffin gak worth it banget anjing sekarang.
Mahal banget pak, dinernya keterlaluan anjir. Oke, udah 105% bodo amat lah. Udah 100% juga sih. Udah 100% teman-teman ya. Let's go, damage-nya udah 1 juta. Let's go. Gila, belum di-buff sama Onwin lagi loh. Dan sayangnya dia tidak hybrid sih. Kalau dari gue lihat sih dia nggak hybrid kayaknya ya. Iya, dia ground doang pak. Kalau kalian perhatiin tuh ada fly-fly, tapi dia nggak bisa nyerang fly-fly pak ya. Coba-coba kita cek apakah bisa nyerang fly. Weakest first, ya nggak ada. Tidak ada fly, yang artinya cuma ground doang ya. Tapi gokil sih. Oke, kita buff dulu. Kita lihat damage-nya jadi 2M atau enggak ya. Oke, kita bisa lihat damage-nya 1,55M anjir. Gokil 1,5M guys. Dengan range 44. Pak, 44. Cuman emang sih dia gak hybrid teman-teman ya. Ntar besok kita ngeliat Gilgamesh kayak gimana. Gua pengen dapetin Gilgamesh, kita lihat kayak gimana Gilgamesh ya. Apakah damage-nya kayak gini juga? Padahal ini ya biasa aja sebenarnya, 1,5M. Sebenarnya sama aja sih. Banyak yang bisa ngalahin Saber gitu kan. Gua enggak bisa rekomendasiin sih. Cuman gua ngefans aja sama Saber sumpah. Kalau kalian ngikutin gua dari dulu sumpah gua ngefans banget sama Saber pak anjir. Dan ini Saber yang pas gua suka banget gitu kan, pas dia lagi di Stay Night itu tipe Saber yang paling gua suka banget sih anjir sumpah. Excalibur-nya itu loh. Oh my god, suaranya anjir satisfying banget. Jadi ya walaupun damage-nya biasa aja 1,55 ya. Dan SPA-nya aja tuh 9,5 gitu, biasa aja, mendingan guard sekalian gitu kan. AOE, bleed lagi, multi hit lagi. Cuman guard mahal sih, ini murah sih. Kalau dibandingin harga ini murah banget guys, dibandingin sama guard ya. Cuman ya dia kan gak nge-bleed, dia juga tidak hybrid, jadi ya begitulah. Tapi range-nya sih gokil sih, 44. Padahal gue triple S sih, dan kalau misalkan kalian sniper juga mungkin sekitar segini kali ya. Sniper sama triple S soalnya gak beda jauh teman-teman ya. Jadi mungkin segini. Itu ya teman-teman, kayaknya untuk video kita kali ini si Saber Excalibur teman-teman ya. Anjir keren banget cu. Ya, next kita akan Gilgamesh ya, karena gue udah dapetin Gilgamesh 2 malah anjir. Semoga satunya shiny ya. Semoga aja shiny. Gue pengen lihat shiny kayak gimana. So ya, thank you. Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal akhir. Lagi yang suka dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe mau enggak usah sebab ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.